karya itu bisa ada value-nya gitu di mata hukum. Satu pertanyaan terakhir ya. Oh. Sebagai public figure memang udah tanggung ya, udah tanggung terjun, jadi memang ada sedikit lah kewajiban untuk ada di scene ataupun di kamera gitu. Tapi kan kalau untuk keluarga itu kan mereka nggak punya kewajiban buat itu, jadi nggak semua orang juga pengen selalu kelihatan di kamera kan gitu. Jadi kalau mereka memang nggak nyaman ya, serah mereka gitu. Kakak sendiri memang nggak mau untuk tampil di media atau? Sebenarnya bukan nggak mau, memang nggak perlu sih sejauh ini ya. Maksudnya nggak perlu. Kan gua kalau tampil di media ngapain sih? Lagi preskon, lagi manggung. Kan nggak, kan mereka sendiri juga nggak selalu ikut juga kalau ini. Kalau pas ya terserah anaknya kalau dia mau kelihatan mau nggak. Dua lagu yang mesti dipilih, terus aransemennya kayak gimana. Ya kita lagi latihan sih. Mudah-mudahan lancar, kalau misalnya lancar ya mudah-mudahan yang nontonnya terhibur.